Yang terhormat kepada Mbak Apiah Harani Purmadiono, Shizuoka University. Yang kami muliakan Dewan Muhtasyar PCINU Jepang, yang kami muliakan seluruh pengurus syuriah, wabil khusus rois syuriah PCINU Jepang, Bapak Kiai Ahmad Ghazali. Yang terhormat seluruh ketua lembaga MWCI dan Banum PCINU Jepang, yang terhormat para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Baik kepala sekolah atau guru SMA atau madrasah aliyah di Indonesia. Para pengurus pondok pesantren, adik-adik dan masyarakat umum yang telah bergabung pada malam hari ini. Di acara webinar Laksdam yang bertema Santri ke Jepang, Info Beasiswa dan Tips Kuliah S1 di Jepang. Sebagai informasi webinar seri ketiga ini, merupakan rangkaian serial webinar Santri ke Jepang yang diadakan oleh Laksdam PCINU Jepang. Setelah pada sesi pertama, serial webinar dibuka langsung oleh Atase Pendidikan KBRI Tokyo, Bapak Profesor Yusli Wardiatno, kemudian seri webinar kedua yang lebih spesifik membahas beasiswa S2 dan S3 ke Jepang. Dan webinar hari ini yang spesifik membahas beasiswa S1 ke Jepang. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenalkan saya, Sri Dian, selaku moderator. Susunan acara kali ini yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan isi materi, sekaligus sesi tanya-jawab. Acara yang ketiga, doa dan penutup. Untuk membuka acara webinar ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahannya. Alhadiniya wala kuliniyatu sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Sebelum ke acara inti atau penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan biodata dari masing-masing pemateri. Saya izin share screen dulu. Langsung saja mungkin ke biodata pemateri. Oke, untuk apa sudah terlihat? Sudah. Ah, ya. Oke, untuk pembicara yang pertama di sini ada Mas Muhammad Ijat Nugraha. Beliau adalah penerima beasiswa madrasah berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MEK Jepang. Beliau menyelesaikan S1-nya di Tohoku University dan sedang melanjutkan S2-nya di Tohoku University. Beliau juga adalah salah satu anggota dari pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Jepang. Untuk pembicara kedua, di sini ada Mas Daniel Yusra. Beliau adalah penerima beasiswa MEK Jepang. Beliau melanjutkan S1-nya di Tohoku Institute of Technology. Beliau juga mengikuti salah satu organisasi dan menjabat sebagai Ketua Biro dan Event di PPI Jepang. Untuk pembicara ketiga, di sini ada Pak Wahyu Purnomo. Beliau merupakan alumni penerima beasiswa MEX dan beasiswa HESIA, Tokyo University of Early Color and Technology. Untuk pembicara yang keempat, di sini ada Mbak
Apiah Karani Pramudiono. Dia, beliau adalah penerima beasiswa APBD Jepang. Sekarang beliau melanjutkan S1-nya di Shizuoka University. Beliau merupakan anggota International Action Club di Shizuoka University, anggota Muslim Association, dan penerjemah bahasa Jepang di berbagai acara. Mungkin kita langsung aja ke pemateri pertama, ada Mas Ijat Nugraha. Assalamualaikum Mas Ijat. Waalaikumsalam. Oke Mas Ijat, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja untuk memaparkan materi, waktunya dari sekarang 10 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas pengenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ini ya, share screen aja. Kelihatan nggak ya? Belum ya? Udah kelihatan screen saya? Sudah. Ya, insya Allah akan saya mulai. Jadi tadi udah diperkenalkan juga oleh moderator. Nama saya Muhammad Izzat Nugraha. Saat ini saya sedang menjalani kuliah di Tohoku University di Jepang, di daerah agak utara dari Jepang. Pada S1-nya, jadi di acara ini saya diminta untuk sharing ya, untuk informasi tentang kuliah S1 di Jepang sekaligus beasiswanya gitu. Saya S1-nya di Tohoku University juga, Biological Oceanography. Dengan funding dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat itu namanya adalah Madrasah Berprestasi Scholarship. Kemudian saya saat ini sedang melanjutkan kuliah S2-nya, sama juga di Tohoku University dengan funding yang berbeda lagi dari kampus, ya, dari graduate program yang ada di kampus, GPRSS Research Assistantship. Nah, kemudian saya di sini akan fokus ke S1 saya ya. Jadi Oke. Jadi informasi-informasi yang ada di sini itu bisa dilihat di website-websitenya atau di akun media sosial yang tertera di sini, cuman saya mencoba untuk menggabungkannya supaya lebih mudah gitu. Nah, kemudian sebenarnya jenis beasiswa yang ada untuk di kuliah di Jepang ya, terutama untuk S1, ya S2, S3 juga gitu. Jadi ada tiga, ada yang beasiswa yang bisa kita dapatkan sebelum kuliahnya. Termasuk beasiswa Madrasah Berprestasi dari Kementerian Agama waktu itu, tahun 2016. Itu karena kita kan SMA itu kira-kira ujian-ujian SMA-nya itu selesai sekitar Maret lah. Gitu. Aplikasi kuliah S1 di Jepang itu biasanya mulai bulan Januari. Jadi ada waktu. Dan masuk kuliahnya itu mulai Oktober, jadi ada waktu beberapa bulan untuk cari beasiswa gitu. Nah, termasuk beasiswa yang dari Kementerian Agama pada waktu itu, dan juga beasiswa-beasiswa lain yang ada di Jepangnya gitu. Ada juga beasiswa saat masuk kuliah, mungkin sekaligus dapat beasiswa yang max sekaligus dapat sekolahnya, atau juga ketika kita udah nyampe di Jepang, kita sedang kuliah, bisa juga kita mencari beasiswa-beasiswa yang saat kita di Jepang. Memang semuanya kan butuh effort lebih ya gitu, tapi pada intinya sebenarnya kalau kita kuliah di Jepang itu kita bisa menerima beasiswa di kapanpun gitu ya, maksudnya ya dengan effort kita untuk aplikasi beasiswanya gitu. Jadi
beasiswa yang paling banyak didapatkan oleh orang-orang internasional itu biasanya diberikan oleh MEX. Ini adalah Kementerian Pendidikan Jepang ya. Dan dia punya program namanya Global 30 Project. Nah, di Global 30 Project inilah mahasiswa-mahasiswa internasional itu diberikan beasiswa untuk bersekolah di kampus-kampus di Jepang. Jadi Global 30 Project ini apa? Itu ada di 13 universitas utama yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Jepang untuk menawarkan kuliah di Jepang dengan bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris ya. Kita kuliahnya di S1 di Jepang ini. Global 30. Nah, saya khusus di Tohoku University, di Google ini sebenarnya gampang kalau untuk program-program yang ada di kuliah yang di Jepang itu. Kita tinggal cari misalkan tujuan kuliah kita, misalkan ini, Tohoku University G30. Nah, dia langsung nanti ada muncul website-nya gitu kan. Nah, di website ini semuanya udah lengkap nih informasi tentang kuliah di Jepangnya. Mulai dari dia pengenalan programnya, terus ada bahkan ada kurikulumnya, ya ada siapa saja siapa aja nih yang berhak untuk daftar gitu kan, terus bagaimana cara daftarnya, segala macam itu udah ada di websitenya sebenarnya gitu, sini. Dan ya, dan langsung ke apa namanya, bagaimana persiapan tes dan dokumen yang sebenarnya diperlukan sih untuk ke Jepang itu. Nomor satu, yang penting untuk dipelajari, kalau pakai program ini ya, program internasional yang ada di Jepang, itu adalah tes bahasa Inggris. Bisa IELTS ataupun TOEFL. IELTS-nya itu biasanya nilainya kisaran antara 5,5 atau 6 ya, kalau untuk S1. Mungkin kalau untuk S2, S3 lebih tinggi lagi, mungkin 6,5 gitu. Jadi itu untuk bahasa Inggrisnya. Jadi ini perlu dipersiapkan lebih dulu lagi karena waktu tes untuk IELTS dan TOEFL sendiri kan ada masing-masing tesnya, ada waktu tes tertentu gitu yang harus kita sesuaikan gitu. Karena kita harus ngumpulin berkas itu udah hasilnya. Nah, kemudian setelah bahasa Inggris adalah antara IELTS atau TOEFL atau yang lainnya adalah tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini untuk S1 bisa menggunakan SAT, subject test. SAT subject test ini ya seperti ini ya, seperti mata pelajaran UN gitu, kayak tapi yang terstandar internasional. Jadi ada biologi, kimia, fisika gitu kan. Tapi tergantung dengan program yang kita daftar di Tohoku University-nya atau di Jepangnya, nanti kita butuhnya yang apa. Misalkan waktu itu saya program biologi, jadi saya butuh SAT biologi dan kimia waktu itu. Jadi itu untuk yang kemampuan akademik. Jadi kemampuan akademik itu yang harus yang terstandar internasional atau yang diakui oleh kampus tujuan kitanya gitu. Di Tohoku University waktu sekarang ini menerima ini SAT atau EJU. EJU itu apa? EJU itu adalah ini Examination for Japanese University Admission for International Student. Ini dibuat oleh pemerintah Jepang ya untuk orang-orang dari luar Jepang yang ingin berkuliah di Jepang. Itu juga bisa ngambil tes EJU. Biasanya tes EJU ini dilakukan di Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kalau di sekitaran Jakarta itu ada di UI. Mungkin di tempat lain juga ada gitu, di Universitas Indonesia lain. Jadi kita ambil tesnya di sana. Tesnya berstandar yang diakui juga oleh kampus-kampus Jepang. Kemudian ada juga A-level. Mungkin ada yang di SMA-nya, di sekolahnya belajar Cambridge, menggunakan kurikulum Cambridge. Biasanya udah ada ya sekarang, udah lumayan banyak SMA-SMA yang menggunakan, atau man-man yang menggunakan kurikulum Cambridge internasional. Ini juga bisa, hasil tesnya juga bisa dilakukan, digunakan untuk sebagai berkas memasukkan ke kampus di Jepang. Kemudian
dokumen yang lainnya itu seperti rapot, ya, rapot, terus ada juga surat rekomendasi juga dari kepala sekolah biasanya. Itu juga diperlukan untuk sebagai pendukung, ya, untuk berkas. Dan yang penting di sini adalah harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti apa namanya, rapot-rapot yang kita punya itu diterjemahkan secara keseluruhan ke dalam bahasa Inggris untuk sebagai seleksi berkas, juga syarat rekomendasi dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian itu adalah berkas-berkasnya. Dan submission-nya bagaimana sih gitu kan? Apa namanya? Gimana cara daftarnya gitu kalau kita udah punya lengkap nih berkasnya gitu. Nah, kalau untuk di Tohoku University sendiri, kita pertama membuat akun di website Future Global Leadership Program yang di Tohoku University ini. Jadi kita buat akun di sini, terus nanti melalui akun tersebut kita upload dokumen yang diperlukan, terus daftar. Nah, di setelah daftar itu kita nanti akan ada pengumuman siapa yang lolos screening, kemudian nanti ada tes yang selanjutnya gitu. Nah, ini scholarship-nya yang penting kan. Nah, gimana kalau kita misalkan udah menyiapkan semua dokumen ini, terus kita udah submit ke kampusnya gitu kan, terus diterima segala macam, terus beasiswanya kan yang bikin deg-degan tuh sekolah di luar negeri tuh sebenarnya beasiswanya. Nah, ya saya sebenarnya diminta sharing yang untuk Kementerian Agama, cuman akhir-akhir ini di tahun-tahun terakhir ini beasiswa yang dari Kementerian Agama sepertinya entah di stop sementara atau gimana, tapi semoga di tahun-tahun berikutnya tetap ada ya. Tapi di Jepang ini, di Tohoku University ini, kalau kita daftar di FGL program, mereka menawarkan beasiswa yang secara langsung diberikan oleh Max juga. Nah, enaknya adalah bahwa kalau misalkan kita dapat beasiswa Max ini, kita nggak perlu bayar examination fee, terus uang masuknya juga nih 282.000 yen atau sekitar di atas 30 juta lah, sekitar 32 jutaan. Terus juga kita dapat beasiswa per bulannya sebesar 119.000, ini kan 119.000 yen per bulan. Udah juga dapat tiket pesawat dari dan ke Jepang gitu kan. Juga bulanannya nih, uang semesterannya juga nih, apa namanya, uang semesterannya juga sekitar 30 jutaan satu semester ya, satu semester 30 jutaan. Jadi satu bulan sekitar 5 juta. Jadi memang agak mahal, makanya orang-orang Indonesia yang kuliah di Jepang tuh biasanya ngincar beasiswanya. Kalau dapat beasiswanya, insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu. Nah, kemudian ini yang saya bilang beasiswa Kementerian Agama yang saya pakai waktu S1 pada waktu itu ya, ini bahkan informasinya yang waktu saya daftar itu tahun 2016. Nah, tahun 2016 itu Kementerian Agama punya beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswa madrasah aliyah yang berprestasi gitu untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dimanapun kampusnya waktu itu. Jadi ya syarat persyaratan umumnya ya ini kayak seperti apa, siswa madrasah aliyah, dia juga siap menyelesaikan program S1 di yang dia inginkan. Nah, tapi persyaratan khususnya adalah bahwa kita harus udah lulus SMA kan waktu itu. Kemudian kita juga harus udah lulus perguruan tinggi tujuan. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita di SMA kan ujian-ujian tuh biasanya berakhir April gitu ya, atau Maret gitu. Tapi kampus Jepang ini buka pendaftaran tuh biasanya sekitar Januari. Makanya ketika Januari ini kita udah daftar, kemudian April biasanya udah keluar. Jadi saya waktu itu masih hari UN ya, waktu itu masih ada UN. Di hari UN pertama itu waktu itu pelajaran matematika tuh pengumuman S1 di Tohoku University-nya udah keluar gitu. Alhamdulillah diterima. Jadi sejak UN sebenarnya udah punya kampus gitu. Dan ya alhamdulillahnya karena udah diterimanya udah lama, jadi
ada persiapan nih kalau misalkan apa namanya beasiswa-beasiswanya belum dapat atau gimana, kita bisa nyari beasiswa dengan waktu yang lebih panjang. Karena masuk masuk kuliah Jepang itu selalu Oktober kalau untuk mahasiswa dari luar Jepang. Jadi ini dari April sampai Oktober, September kan nih masih apa banyak ruang untuk mencari beasiswa termasuk dari kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Termasuk Kementerian Agama ini. Gitu. Jadi ini pesan khususnya yang biasa seperti apa namanya? Ada surat pengantar juga dari sekolah seperti itu. Jadi itu gitu. Apa yang bisa saya sampaikan. Saya ada video singkat ya, tapi mungkin agak menggambarkan kehidupan di Sendai. Ada suaranya nggak ya videonya? Ada, Mas. Oh iya. Kalau 9 menit ini kelamaan ya, Mbak, video? Kayaknya kelamaan sih, mungkin. Mungkin kita skip di sini. Videonya bisa di-share nanti di. Ya oke, kita skip sebentar. Nah, ini yang penting. Jadi di FGL program ini ada tiga jurusan utama ya. Pertama Advanced Molecular Chemistry. Ini kimia molekular. Kemudian Applied Marine Biology. Nah, saya kuliahnya ya di program yang ini, Applied Marine Biology, biologi kelautan terapan. Kemudian ada juga International and Aerospace Engineering gitu. Untuk yang fisika-fisika biasanya masuk di IMEQ ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan di sharing-sharing kali ini. Nanti mungkin kalau ada yang ingin dilanjut, silakan ditanyakan di waktu selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ijat atas pemaparan materinya. Untuk peserta yang mau bertanya, nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab. Mungkin takut nanti lupa bisa langsung di kolom komentar. Kita lanjut saja ke pembicara kedua. Di sini ada Mas Daniel. Assalamualaikum, Mas Daniel. Waalaikumsalam. Oke, Mas Daniel. Mungkin bisa langsung saja dari sekarang waktunya, 10 menit. Siap, terima kasih. Saya share screen ya. Iya, monggo, Mas. Oke, bentar. Duh, mana nih mouse-nya? Siap. Kelihatan-kelihatan? Duh, muka saya. Oke. Okay. Kita mulai yuk presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam kenal semuanya. Salam kenal kakak-kakak, teman-teman yang mungkin sedang menonton. Nama saya Muhammad Daniel Yusra. Saya akan sedikit menjelaskan tentang beasiswa MAX. Di sini bahasa Jepang ya. Tapi bacanya Monbuka Gakusho Shogakin. Ya, beasiswa dari MAX. Untuk Gakugu, undergraduate, untuk jenjang pendidikan S1. Nah, sebelum itu saya perkenalkan bikin tentang saya, nama saya Muhammad Dhani Yusra, saya kelahiran Sleman 27 September 2000, dan sekarang saya mahasiswa tahun kedua di Tokyo Tech. Sekarang saya sedang mengambil jurusan Information and Communications Engineering, mungkin itu kayak 50-50 antara Computer Science dan Electrical Engineering, hobi saya main bola dan main gitar. Gitu. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan sedikit tentang beasiswa saya. Nah, jadi apa sih sebenarnya beasiswa saya itu? Nah, beasiswa saya itu adalah
nama kerennya adalah Monbuka Gakusho Undergraduate Scholarship. Gitu. Ini adalah beasiswa yang disediakan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, MEX ya singkatnya, untuk lulusan SMK, SMA atau SMK untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Negeri di Jepang. Gitu. Nah, di sini jangka studinya adalah 5 tahun ya, 1 tahun untuk sekolah bahasa, dan 4 tahun kuliah. Nah, nanti kita kuliahnya full pakai bahasa Jepang, kita nggak bakal di-treat sebagai international student, tapi sebagai native student. Gitu. Dan fasilitasnya ada lumayan banyak, yaitu biaya kuliah yang 100% ditanggung, tunjangan hidup yang kurang lebih 120 ribu yen per bulan, tiket pesawat pergi, pulang pergi yang di-cover, bebas biaya pengurusan visa pelajar, dan tiada adanya ikatan dinas. Nah, mungkin juga hari ini saya bakal sedikit memperkenalkan gimana caranya dapat beasiswa ini. Gitu. Cuman sebelum dari itu, saya juga ingin menjelaskan apa yang membuat beasiswa ini spesial. Gitu. Sekalian saya jelasin sedikit lebih banyak ya terkait beasiswanya. Nah, pertama yang membuat beasiswa spesial ini adalah beasiswa yang disponsori pemerintah secara langsung. Biasanya, typically, beasiswa di Indonesia, beasiswa ke Jepang, itu kita datang sebagai tamu universitas gitu. Kita datang ke Tohoku untuk belajar di Tohoku Daigaku misal. Nah itu uangnya datangnya dari pemerintah, tapi yang mensponsori kita adalah universitas. Tapi di kasus ini kita disponsori langsung oleh pemerintah gitu. Kita adalah G2G dari Indonesia ke Jepang. Dan oleh karena itu kita mendapatkan pengurusan yang sedikit lebih enak. Ini adalah keuntungan. Kemarin anak-anak dari beasiswa saya yang tahun 2020 kan sempat nggak bisa datang gara-gara COVID, tapi mereka termasuk yang pertama datang karena mereka disponsori oleh pemerintah secara langsung. Nah, yang membuat beasiswa spesial ini adalah juga beasiswa ini full jangka studi. Kalau misalnya kita dapat beasiswa ini dari awal sampai akhir, kita nggak harus mikirin terkait renewal. Gitu. Kita terjamin asalkan kita nggak ada masalah secara akademik, kita bisa dapat 5 tahun full beasiswanya. 120 ribu yen dikali berapa tuh? 60 bulan. Lumayan lah ya, gitu. Dan tunjangan hidup yang lebih dari cukup. Nah, 120 ribu yen itu, kalau bukan di Tokyo, itu sangat cukup untuk kamu bisa hidup. Bukan hanya hidup minimalis, tapi juga untuk belanja, untuk nabung, untuk jalan-jalan, gitu. Ini sebuah hal yang enak ya, karena saya tahu ada beberapa beasiswa yang nyediainnya giri-giri. Atau bahkan mungkin sedikit lebih, tapi mereka harus bayar uang lebih. Maksudnya mereka harus bayar uang akademiknya. Nah, terus ini juga memberikan kita kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan masyarakat Jepang, karena kita akan dikasih sekolah bahasa, dan kita akan diberikan, kan, dan kita akan kuliah pakai bahasa Jepang dengan orang-orang Jepang. Gitu. Ini memberikan kita kesempatan untuk secara langsung merasakan Jepang itu kayak gimana. Nah, salah satu keunggulan yang lain, kita juga boleh kerja part-time. Kalau misalnya ternyata 120 ribu yang itu dasar tidak cukup, nah, kita bisa kerja untuk menambahkan itu. Saya tahu ada beberapa beasiswa yang tidak membolehkan kita untuk mencari pengalaman dan mungkin penghasilan tambahan melalui part-time. Nah, salah satu keunggulan yang lainnya, kita juga tidak wajib dinas, kita nggak ada kewajiban untuk balik ke Indonesia atau harus kerja di Jepang. Kalau misalnya kita mau selesai di sini, di Jepang, terus mau lanjut ke Eropa, itu juga bisa di beasiswa ini, karena nggak ada kontrak yang mengikat. Dan ini juga sangat mudah untuk lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Biasanya rata-rata nggak sedikit yang selesai dari beasiswa S1 ini, mereka langsung lanjut ke S2. Di Tokyo Tech, setidaknya senpai saya ada 2 yang langsung kayak gitu dari beasiswa ini. Dan itu sangat banyak. Saya yakin jauh lebih banyak. Rata-rata senpai kakak kelas saya kayak gitu semua. Nah, kita mulai masuk ke penjelasan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nih kan, mau daftar ke beasiswa ini. Nah, ini kira-kira tambahan garis besarnya. Asumsikan sekarang tahun 2022. Berarti nanti pas April 2022 mulai buka pendaftaran berkas. Pendaftaran berkas untuk keberangkatan 2023. Kira-kira April atau Mei. Nanti kita mengumpulkan berkas kita, bakal dapat hasil seleksi pas Juni. Nah, nanti akhir Juni kita bakal disuruh untuk ikut ujian tulis. Terus nanti ya akhir Juli kita tahu siapa yang dapat ujian tulis. Nanti habis itu ada ujian wawancara. Terus habis ada pengumuman, baru nanti kira-kira sampai Januari kita tahu kita berangkat, baru akhirnya April 2023 kita berangkat. Nah, inilah timeline garis besarnya. Nah, untuk persyaratan, saya ingin menaruh, aslinya saya pengen naruh persyaratan berkas, cuma persyaratan berkas itu terlalu banyak, jadi
silahkan dilihat di websitenya secara langsung. Tapi secara singkat yang paling penting ya pertama lulusan formal tingkat SMK, SMA, dan SMK. Saya nggak tahu apakah lulusan S1 boleh lagi masuk beasiswa ini. Tapi teman-teman saya ada yang sudah S1 2 atau 3 tahun dan mereka baru masuk beasiswa ini dan itu bisa. Asal umur kalian maksimal 24 tahun pada tanggal 1 April 2022. Gitu. Nah, terus nilai pengetahuan semester 4 dan 5 minimal 84 untuk masing-masing mata pelajaran pada masing-masing semester. Matematika wajib dan B. Inggris wajib. Nah, ini salah satu keunggulan yang lain dari beasiswa ini, kita nggak perlu ada sertifikasi tambahan kayak SAT atau Cambridge. Saya dulu nggak punya yang namanya SAT, jadi ini sangat membantu bagi saya. Terus, bagi yang IPA, nilai-nilai itu sangat penting. Tapi bagi yang IPS, kalau misalnya kalian sangat jago bahasa Jepang itu bakal diutamakan ketimbang yang lain. Jadi kalau misalnya kalian ingin belajar hukum melalui program ini, mending dari sekarang belajar bahasa Jepang sampai jago. Kayak gitu. Kalau buat yang IPA, perbaiki nilainya lah biar bagus. Kayak gitu. Karena supaya kalian bisa lolos tahapan berkas. Kayak gitu. SAT atau yang lain kayak EJU nih, ini bakal cuma jadi poin tambahan. Tapi kalau wajibnya nggak terpenuhi, kalian nggak bakal dapat. Jadi ya fokuslah ke perbaikan nilai. Nah terus habis itu kalian bisa lihat di sini ada beberapa pilihan bidang studi. Jadi di bawah IPS dan di bawah IPA pun ada beberapa yang berbeda. Misalnya buat IPAA itu yang general lebih luas, tapi IPAB itu lebih fokus ke arah agricultural studies, sementara IPAC itu lebih fokus ke arah kedokteran. Nah, ini bisa dibaca lagi di website. Nah, ini mempengaruhi apa yang kita bakal dapat di tes tulis, kayak gitu. Nah, buat tes tulis ini, kira-kira kesulitannya adalah level UTBK atau SBMPTN, dan soalnya adalah dalam bahasa Inggris. Nah, jadi yang bikin unik juga adalah tipe soalnya itu bukan kayak SBMPTN atau UTBK yang sifatnya yaudah ini ada satu problem, kita selesain ganti problemnya lain. Tapi biasanya satu problem itu ada banyak sub-problemnya. Jadi kalian boleh membiasakan diri untuk mengerjakan soal yang sifatnya beruntun, di mana jawaban yang sebelumnya akan pengaruhi jawabannya setelahnya. Nah, kayak tadi yang saya bilang, tergantung bidang studi, bidang yang akan diujikan berbeda-beda. Buat IPAA, karena general ya sifatnya. Jadi kalian belajarnya kimia, fisika, matematika gitu. Bahas Jepang di sini nggak begitu penting buat IPAA sama IPAB dan C. Itu cuma formalitas. Saya ngasal pas bahasa Jepang. Nah, kalau buat IPS A dan B itu wajib. Nah, tips saya adalah kalau mau kalian langsung ngerjain soalnya yang ada di sini, di bawah sini. Ini ada websitenya gitu. Dan buat wawancara, wawancaranya pakai dalam bahasa Inggris kayak gitu. Dan enaknya adalah pertanyaan itu dari tahun ke tahun rata-rata sama. Kalian bisa ngambil, kalian bisa ngeliat contoh-contoh pertanyaannya dari website-website alumnus Max. Ini yang saya ambil dari tahun lalu, dari senpai, dari kakak kelas 10 tahun sebelum saya. Dan saya ditanyakan pertanyaan seperti ini. Jadi kalian bisa googling buat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi sebenarnya yang kalian harus perhatikan, tahap yang paling susah itu tes tulis. Karena di tes tulis itu dari 50 atau 100 orang biasanya cuma diambil sekitar 10 atau 20. Dan biasanya pas wawancara ini udah finalisasi. Jadi kalian belajarlah benar-benar buat yang tes tulis ini. Kayak gitu. Nah, terus nanti frequently asked questions-nya adalah kapan kita bisa milih universitas ya nanti di sekolah bahasa. Kalian datang ke Jepang dulu, masuk sekolah bahasa baru milih univ. Apakah bisa ganti jurusan? Bisa. Itu nantilah. Terus kuotanya ada berapa? Ini tergantung dengan hubungan Indonesia dan Jepang. Nah, info selengkapnya di website ini. Kalau mau minta slide-nya bisa hubungi saya. Nah, jangan sungkan ya kalau kalian tertarik. Hubungi saya lewat Instagram dan lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas Daniel. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke pembicara ketiga. Pembicara ketiga ada Mbak Pia. Assalamualaikum, Mbak Pia. Waalaikumsalam. Ya, oke, Mbak Pia. Mungkin bisa langsung waktunya dari sekarang 10 menit. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh moderator, nama saya Afia Hairani, bisa dipanggil Fia. Sekarang saya sedang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Shizuoka University dengan beasiswa Asia Bridge Program. Ini adalah beasiswa yang diselenggarakan dari
universitas langsung ya, apa namanya, Shizuoka University. Jadi sekarang saya semester 6 dan jurusan saya adalah Shakai Gakka atau Sosiologi. Baik, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Shizuoka tuh apa sih, di mana sih gitu kan? Mungkin orang-orang kalau ke Jepang tuh taunya kayak Tokyo, Osaka gitu. Nah, Shizuoka itu letaknya ada di tengah-tengah antara Tokyo dan Osaka. Jadi kalau dari Shizuoka tuh apa, karena ada Shinkansen, ada bullet train juga. Jadi kalau mau ke Tokyo atau Osaka itu apa, strategis lah. Lalu dari kampus kita juga bisa lihat Gunung Fuji seperti yang di gambar ini. Dan kita juga di Shizuoka ini ada perusahaan global seperti Suzuki, Yamaha, Honda gitu. Jadi lulusan dari Shizuoka University itu banyak yang masuk ke perusahaan besar seperti Suzuki, Yamaha, dan Honda. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Asia Bridge Program ini gitu kan? Jadi kalau untuk S1 itu ada 5 negara Asia yang bisa apply Shizuoka apa namanya untuk Asia Bridge Program ini. Jadi bukan cuma Indonesia aja saingannya. Jadi saingannya itu selain ada Indonesia, ada India, ada Thailand, Vietnam, sama Myanmar. Lalu di Shizuoka University itu S1 pasti 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu kita karena tiap hari ngomongnya pakai bahasa Jepang, belajar pakai bahasa Jepang, jadi bisa menguasai keterampilan bahasa Jepang. Lalu bisa mendidik manusia global, lalu bisa internship magang di perusahaan global, karena di ABP ini ada kayak mata kuliah wajib, yaitu internship, itu pokoknya wajib sebelum lulus tuh harus internship ABP namanya. Lalu bisa memperoleh pengetahuan dan keahlian khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu habis lulus juga ABP ini bakal kayak membimbing terus sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan global. Lalu untuk kurikulumnya sendiri, jadi kita itu masuknya Oktober ya, bulan Oktober masuk semester pertama itu nggak langsung belajar seperti biasa, tapi intensif belajar bahasa Jepang dulu dan pelajaran dasar ABP. Jadi karena aku itu anak sosial, jadi aku belajar misalnya ekonomi Jepang, terus CG itu kayak pemerintahan Jepang dan basic-basic lainnya yang berhubungan dengan sosial. Lalu setelah itu mulai dari April itu karena apa, rata-rata orang Jepang itu masuk semester baru itu April. Jadi kita mulai dari April itu selama 3,5 tahun itu belajar bersama orang Jepang langsung gitu. Jadi dari yang Oktober yang 6 bulan ini kita cuma belajar bareng anak-anak yang dapat ABP, kalau dari April itu langsung sama orang Jepang, mahasiswa Jepang langsung gitu. Ya, jadi untuk fakultas dan jurusannya sendiri itu Shizuoka University itu ada 2 kampus ya. Ada di kampus Shizuoka dan Hamamatsu. Untuk aku sekarang itu di Shizuoka itu ada Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Pendidikan, Ilmu Sains dan Pertanian, Agriculture. Nah, kalau untuk Hamamatsu itu khusus untuk anak IPA aja ya, Informatika dan Teknik. Itu ada di Hamamatsu. Dan yang tadi seperti yang saya bilang tadi, contoh perusahaan tempat alumni internasional yang apa lulus dari Shizuoka University itu ada banyak ya, apa seperti yang mungkin ada yang tahu gitu, kayak Suzuki, Toyota, terus Panasonic gitu, banyak apa namanya perusahaan global yang diterima oleh alumni-alumni dari Shizuoka University. Lanjut, jadi untuk beasiswa ABP sendiri itu untuk masalah kuliah, biaya kuliah itu semuanya bebas ya, apa biaya pendaftaran, biaya kuliah, terus biaya masuknya juga. Terus untuk biaya kuliah juga alhamdulillah sampai sekarang aku juga dapat 100% itu tergantung sama GPA per semesternya. Lalu selain bebas biaya kuliah itu kita dapat uang saku juga per bulan. Nah, apa namanya, selain uang saku dari ABP kita juga bisa apply berbagai beasiswa dari yang disediakan oleh kampus juga. Jadi aku juga apa namanya alhamdulillah dapat berapa beasiswa juga. Jadi untuk biaya hidup juga bisa ditanggung dari beasiswa selain ABP.
Lalu untuk cara mendaftarnya itu seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, itu EBP itu membutuhkan EJU, ya, Examination for Japanese University for International Students. Ini seperti mungkin kalau di Indonesia itu kayak SBM versi Jepang yang apa untuk international student gitulah. Jadi EJU itu penting banget untuk EBP ini. Kalau yang kedua itu kita bisa pilih antara TOEFL, TOEIC atau IELTS dan juga JLPT. Karena kita kan 4 tahun kuliah di sini pakai bahasa Jepang. Jadi kemampuan bahasa Jepang itu sangat penting. Jadi minimal itu N3. Nah, kalau N3 kalau punya itu udah bisa dibilang aman ya. Tapi kalau punya N1 atau N2 itu lebih baik lagi gitu. Jadi untuk jadwal penerimaan aplikasi ABP itu Februari itu apa registrasi EJU sesi pertama. Kalau ini sih apa namanya tergantung ya apa namanya pendaftar mau ngambil sesi keberapa atau cuma mau satu aja atau kedua atau dua-duanya juga boleh gitu ya. Lalu setelah ambil EJU dan JLPT, lalu dari November sampai Desember ini mulai nih ada pendaftaran online EBP-nya. Jadi kita apa kirim berkas-berkasnya langsung dan upload di website EBP. Lalu Januari sampai Februari itu penyaringan dokumen. Lalu Februari-Maret itu ada interview. Interviewnya pakai bahasa Jepang. Lalu Maret, kalau salah ya, Maret itu pengumuman akhir. Jadi aku juga alhamdulillah pas dapet itu sebelum pengumuman UN, alhamdulillah udah dapet apa kabar kalau aku diterima di Shizuoka University ini. Jadi setelah UN kan sekitar April gitu ya, penuhnya selesai lulus gitu, dan Oktober berangkat ke Jepang dan masuk ke Shizuoka University gitu. Dan kalau untuk apa registrasi EJU itu bisa menghubungi di sini ya PSJ, Pusat Studi Jepang di Universitas Indonesia atau di Surabaya ya. Lalu untuk tips and trick ya mendapatkan EBP, pertama aku itu cerita dulu ya, ini itu beneran pengen banget kuliah di Jepang itu niatnya dari awal SMA. Jadi dari awal SMA itu aku udah cari-cari beasiswa dan cari-cari universitas di Jepang, dan aku konsultasi ke kantor JASO di Sudirman. Dari Sudirman tuh ada kantor JASO, konsul sekarang juga masih buka ya di Jakarta. Lalu di situ ada apa namanya orang yang apa kita tuh bisa berbincang-bincang gitu ya, apa namanya kita tuh minatnya di apa, terus bisa ambil beasiswa apa aja gitu. Jadi ini nggak cuma ABP doang, apa untuk cari beasiswa-beasiswa lain dari apa untuk di Jepang itu bisa konsultasi ke JASO. Lalu karena ABP ini seperti yang tadi bilang apa 4 tahun pakai bahasa Jepang, jadi lebih baik fokus belajar bahasa Jepang untuk JLPT. Lalu rajin mengerjakan soal-soal EJU, tadi Examination for Japanese University for International Students. Lalu aku juga waktu SMA itu pinjam buku-buku soal-soal EJU itu dari perpustakaan Japan Foundation yang ada di Sudirman juga. Jadi di Sudirman itu ada kantor JASO, nah sebelahnya itu ada perpustakaan Japan Foundation. Nah, jadi aku pas SMA tuh sering banget ke perpustakaan ini buat ngerjain soal-soal EJU sama soal-soal JLPT gitu. Lalu berikutnya adalah siapin pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan keluar saat seleksi interview. Ya kan interview kan pakai bahasa Jepang. Jadi sebelum interview itu aku udah ngelis gitu apa aja mungkin yang bakal ditanya, lalu aku juga ngelis jawabannya mungkin ini yang bakal aku apa namanya kasih itu ya jawabannya. Jadi seperti kayak kenapa pilih Shizuoka, lalu apa kegiatan yang ingin kamu lakukan di kampus, apa kontribusi kamu, lalu selalu mau jadi apa, ngapain gitu. Jadi harus siapin juga kayaknya biar pas lagi interview langsung tuh nggak kaku gitu. Ya, yeah. Dan terakhir kesan-kesannya, jadi karena aku 4 tahun ini apa belajar sama orang Jepang, jadi bisa mendapatkan teman-teman bahasa Jepang dan juga asing.
lalu bisa mengenal perusahaan-perusahaan Jepang seperti yang digambar yang di atas ini. Aku ke perusahaan apa ya waktu itu. Jadi ini anak-anak seangkatan aku yang dapat ABP juga. Jadi nggak cuma orang Indonesia juga doang, tapi ada anak Vietnam atau anak Thailand gitu. Lalu mendapatkan wawasan dan pengalaman baru dengan dosen dan mahasiswa asing dan negara lain. Dan dapat mengikuti berbagai acara dari kampus dan konferensi. Jadi kayak minggu depan juga insya Allah aku dapat undangan untuk mengikuti konferensi dari Shizuoka University. Dan apa berbagai acara lain seperti yang di bawah ini, aku yang disampaikan oleh moderator, ya aku ikut berbagai klub international students dan Japanese students gitu. Jadi kita sering jalan-jalan bareng anak Jepang. Terus pokoknya suka apa ya, happy-happy gitu. Lalu karena dapat beasiswa ini dan dosen-dosen sini juga pada mendukung kami ya. Jadi kita dapat fokus untuk belajar dan meneliti bidang yang sesuai dengan minat. Ya, mungkin ini dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fia untuk materinya. Mungkin kita langsung saja ke pemateri keempat, yaitu ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share ya Mbak? Ah ya, silakan Pak Wahyu langsung saja. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Baiklah. Pertama-tama, terima kasih kepada Lakbesdam dan Fatayat NU yang telah memberikan kesempatan untuk sharing. Jadi, oke, saya ini dulu ya. Mari. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang beasiswa Max, khususnya tentang Kosen. Lalu hari ini PowerPoint saya kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Jadi agenda hari ini seperti ini. Pertama saya ingin mengenalkan diri secara singkat, lalu saya akan sharing tentang beasiswa Max, khususnya Kosen. Lalu setelah itu saya lanjut S1. Jadi saat S1 saya dapat beasiswa Hasia. Dan setelah kuliah S1 selesai, saya bekerja di Jepang. Saya akan sharing sedikit tentang job hunting di Jepang. Jadi saya sekarang bekerja sebagai konsultan IT di bidang perbankan dan keuangan. Nama perusahaannya Capgemini, perusahaan IT consulting dari Perancis. Sebelumnya saya bekerja di IBM sebagai IT spesialis. Saya dulunya SMA di Solo, SMA 3 Solo, dan sempat mampir sebentar di Fisika UGM. Lalu saya mendapatkan beasiswa Max yang D3 atau Koseng. Jadi tahun pertama saya belajar bahasa Jepang di Tokyo. Lalu saya pergi ke Tsuyama, belajar D3, jurusannya Informatika. Lalu setelah lulus dari Koseng, saya lanjut S1 di Tokyo University of Agriculture and Technology. Saat itu saya mendapatkan beasiswa Asia. Ah, sebelumnya Mas Wahyu, mohon maaf. Okay. Mungkin itu suaranya bisa dimatikan salah satu. Oh. Soalnya ini feedback. Okay. Mohon maaf Mas Wahyu. Holding ya? Iya. Bentar Mbak. Oh iya. Halo, tes. Sekarang udah nggak holding ya? Udah nggak, Mas. Alhamdulillah. Maaf. Jadi, baiklah. Ya sekian ini tentang saya. Lalu berikutnya yaitu tentang beasiswa Koseng. Jadi apa itu Koseng?
lalu beasiswa ini seperti apa dan bagaimana cara daftar dan tahapan seleksinya. Lalu karena ini beasiswa D3, bagaimana caranya untuk lanjut S1. Jadi Koseng itu dari Koto Semonggakko, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin seperti politeknik. Jadi sekolah ini sekolah teknik yang setara D3. Jadi ada banyak jurusannya seperti teknik informatika, elektro, mesin, dan lain-lain. Jadi Koseng di Jepang itu untuk lulusan SMP. Jadi bagi lulusan SMP membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk lulus Koseng. Dan sedangkan penerima Max akan masuk dari tahun ketiga, karena penerima beasiswa Max sudah lulus SMA di Indonesia. Lalu setelah selesai pendidikan di Koseng, kita juga bisa lanjut S1 ekstensi, bisa ke universitas atau Sengkoka. Jadi Sengkoka ini salah satu jurusan di Koseng di sini, yaitu tambah 2 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Jadi nanti ada ujian penyetaraan. Tapi saya waktu itu lanjut ke universitas biasa. Jadi beasiswa Max ini untuk Koseng, ya Max bagi yang belum tahu, Max adalah membuka Gakusho atau Departemen Pendidikannya Jepang. Jadi untuk Koseng, total masa belajarnya bisa 4 sampai 4,5 tahun. Jadi tahun pertama kita belajar bahasa Jepang, lalu di Kosengnya 3 tahun, ada juga yang 3,5 tahun ini untuk teknik maritim atau perkapalan. Lalu fasilitas yang didapat yaitu biaya kuliah, kita dibebaskan, lalu tunjangan hidup Rp117.000 per bulan. Pada saat saya dulu ini sekitar Rp134.000, lalu turun ke 125.000, terus sekarang 117.000. Jadi setiap tahun sepertinya turun terus beasiswanya. Dan fasilitas yang lain yaitu tiket pesawat PP Indonesia Jepang, lalu bebas biaya pengurusan visa pelajar dan tanpa ikatan dinas. Jadi setelah lulus dari Koseng kita bisa lanjut S1 atau mau kerja, itu bebas. Jadi untuk cara daftar dan tahapan seleksinya bisa dilihat di website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, di sana lebih lengkap. Dan secara umum tahapan seleksinya seperti ini, seleksi dokumen, terus ujian tulis, tergantung jurusannya juga. Jadi matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jadi fisika atau kimia ini tergantung jurusan yang kita pilih. Lalu ada ujian wawancara. Dan yang terakhir, nanti dari Kedubes Jepang di Jakarta akan direkomendasikan ke Max. Terus, jadi mengenai lengkapnya bisa dilihat langsung di website Kedubes Jepang. Saya hanya akan berbagi tentang ini, tips lanjut S1. Jadi bagi lulusan Koseng, bisa juga langsung kerja, tapi kalau ingin lanjut S1, sebaiknya bersiap-siap. Misalnya kemungkinan terburuk, jadi ini hitungan saya untuk kemungkinan terburuk apabila kita tidak dapat beasiswa setelah lulus Koseng. Jadi hitungan biaya sekolah dan biaya hidup seperti ini. Jadi kita membutuhkan total sekitar 3 juta yen. Dan ini hitungan terburuk, tapi kalau bisa kita dapat lanjut beasiswa. Caranya dengan mempertahankan IPK, kalau saya nggak salah ingat itu di atas 2,5 atau 2,7, saya sudah lupa. Terus kita mendaftar ke banyak universitas, lebih dari 3. Lalu yang terakhir ya latihan soal ujian masuk. Jadi ini hitungan biaya-biayanya, namun biaya sekolah ini kita bisa mengajukan keringanan ke universitas, jadi uang masuk, atau biaya SPP ini bisa digratiskan kalau kita apply. Namun ujian masuk sayangnya tidak bisa. Jadi ini Rp30.000 ini per universitas. Kalau kita mendaftar ke banyak universitas ya tinggal dikali itu. Kalau 3 ya 3 kali Rp30.000. Jadi
Ya, kalau misalnya nggak dapat beasiswa, siap-siap saja tahun pertama ini kita biaya sendiri. Jadi tahun kedua ini baru kita berusaha untuk mendapatkan beasiswa yang lain. Ya, lalu untuk jadwal seleksinya ini seperti yang di website Kedubes Jepang di Jakarta. Jadi silahkan diingat apa dihafalkan jadwalnya ini biar tidak terlewatkan. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai beasiswa Hasia. Jadi apa itu beasiswa Hasia? Terus tentang Ryosuke Hasia, lalu cara daftar dan tahapan seleksinya. Jadi beasiswa Hasia ini khusus untuk warga negara Indonesia yang punya visa pelajar di Jepang, khususnya bagi para semonggako yang di atas 1 tahun masa studinya, bisa juga S1 sampai S3 dan researcher. Jadi yayasan ini didirikan pada tahun 81. Total penerimanya sampai sekarang sekitar 670 orang. Fasilitasnya sekitar 100.000 per bulan. Hanya biaya hidup. Jadi biaya pendidikan, biaya sekolah kita harus biaya sendiri atau mengajukan keringanan ke universitas. Lalu kita tiap tahun diwajibkan untuk mengikuti cultural exchange atau social gathering penerima beasiswa. Setahun sekali. Jadi kenapa namanya Hasia? Karena pendirinya adalah Ryosuke Hasia. Beliau pernah tinggal di Poso di tahun 43 hingga 45. Dia mendirikan sekolah teknik penanaman padi dan sangat terkesan dengan murid-murid beliau yang di Indonesia, sehingga sekembali di Jepang, beliau ingin membantu para pelajar Indonesia yang di Jepang. Jadi beliau kembali ke Jepang mendirikan Tsukishima Foods Industry. Dan yayasan beasiswa ini didanai dari harta beliau, harta pribadi, dan dividen dari kepemilikan saham beliau. Lalu bagaimana cara daftar dan tahapan seleksinya? Ini linknya, jadi mohon nanti bisa dibuka sendiri di sana. Yang jelas harus ada rekomendasi dari universitas. Jadi maksimal 2 orang dari universitas itu. Kalau orang Indonesianya lebih dari 2 orang, ya nanti akan diseleksi. Lalu seleksi dokumen, hasilnya akan dikeluarkan sekitar Februari akhir, wawancaranya tengah Maret, hasilnya awal April. Ya, sekian dari Hasia Scholarship. Yang terakhir tentang job hunting di Jepang. Jadi, apa saja tahapan job hunting di Jepang, lalu bagaimana tips dan persiapannya. Jadi, nanti bisa silakan mengunjungi blog pribadi saya juga sudah menulis lengkap di sana. Jadi di Jepang itu banyak ya ini tahapan job huntingnya. Jadi dari self assessment sampai dengan mana ya, job seminar. Jadi empat hal pertama ini praseleksi ya. Jadi kita belum masuk ke tahapan seleksi. Ini persiapan diri kita. Jadi self-assessment ini kita mengenal diri kita sendiri, lalu research on companies, kita mencari perusahaan yang ingin kita masuki, lalu kita daftar ingin masuk ke perusahaan itu dan mengikuti job seminarnya. Lalu dari entry sampai job offer ini baru tahapan seleksi yang sebetulnya. Jadi nanti ada aptitude test, seperti tes apa yang namanya, tes psikologi atau ya seperti itulah, aptitude test. Nah, kalau lolos nanti kita ke group discussion, group work, group interview, lalu ke interview, dan yang terakhir job offer. Jadi apa tips dan persiapannya? Karena bekerja di Jepang yang digunakan bahasanya adalah bahasa Jepang. Jadi selain itu kan karena kita orang asing, kelebihan kita kan di bahasa Inggris juga ya. Jadi sebaiknya bahasa ini adalah senjata kita, apa, sebagai differentiator antara kita dengan orang Jepang. Jadi sebaiknya kita mengambil TOEIC yang di atas 900, lalu JLPT N1, ya minimal N2 lah, tapi kalau bisa N1. Lalu mengambil sertifikat, karena saya jurusan IT, misalnya sertifikat Oracle Database atau Java Programming. Lalu ada juga Kihong Joho atau Oyo Joho. Ini seperti
apa ya, knowledge tentang IT. Lalu kita sebaiknya mendaftar ke banyak perusahaan, sekitar 20 lebih. Dan ya, karena kita mendaftar banyak perusahaan, sebaiknya pintar-pintar mengatur waktu dan jadwal di antara kesibukan kuliah kita sehari-hari. Jadi sekian dari saya. Maaf kalau waktunya lebih atau enggak ini tadi. Jadi saya berbagi tentang beasiswa Max untuk Koseng. Jadi silakan ke URL ini. Kita bisa lanjut S1, tapi dibiasakan menabung jika lo tidak dapat beasiswa. Terus daftar beasiswa Hasya di sini. Ini hanya bisa melalui rekomendasi universitas. Dan yang terakhir tentang job hunting di Jepang, silakan ke blog saya. Sebaiknya kita punya TOEIC di atas 900, JLPT N1 atau minimal N2, dan sertifikat keahlian lainnya. Dan pintar-pintar mengatur waktu dan jadwal. Ya, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke sesi tanya-jawab, saya mau sedikit ngasih informasi sebagai moderator. Saya pribadi lulusan Nihongo Gakko, jadi buat teman-teman yang niatnya itu pengen ke Jepang itu tinggi, gitu. Tapi untuk mendapat beasiswa merasa sulit, kalian bisa ikut yang namanya Nihongo Gakko. Nah, Nihongo Gakko itu kalian bisa daftar di LPK-LPK. Mungkin yang kalian tahu LPK itu hanya mengirim untuk kensuse atau magang, tapi untuk sekarang-sekarang LPK juga membuka untuk jalur pelajar atau Nihongo Gakko. Nah, ketika kalian nanti masuk Nihongo Gakko, Nihongo Gakko itu minimal 1,5 tahun, ada yang 2 tahun juga, tergantung pemberangkatan. Untuk Nihongo Gakko sendiri, biasanya pemberangkatan di bulan April sama Oktober. Jadi, setelah kalian selesai Nihongo Gakko, nanti kalian akan diarahkan ke universitas atau kerja. Jika kalian mau ke universitas atau melanjutkan sekolah, nanti akan diarahkan dari pihak sekolah Nihongo Gakko. Yang mau kerja juga nanti ada arahan atau kita bisa mencarinya sendiri. Itu sih seputar Nihongo Gakko. Banyak sekarang LPK yang udah membuka untuk jalur pelajar. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa di sesi tanya-jawab. Ya, kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Untuk adik-adik, untuk peserta, silakan yang mau bertanya. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, tadi ada pertanyaan masuk. Ini tadi ada pertanyaan. Recording in progress. Ah, untuk para pemateri ini ada recording yang bertanya stopped. Di kolom komentar. Assalamualaikum Kak, saya Arifa dari SMA Darul Uluh. Saya ingin bertanya untuk Cambridge nilai minimal berapa ya Kak? Kemudian kalau kuliah kedokteran, diperlukan hanya biologi atau dengan map lainnya? Terima kasih. Mungkin dari para pemateri ada yang bisa menjawab, silahkan. Saya boleh izin menjawab? Ya, silakan Kak. Oh ya, jadi buat Kak siapa tadi namanya yang nanya? Arifa. Oh, buat Kak Arifah, jadi di program, kalau misalnya Kak Arifah pengen daftar program saya yang Max tadi itu, Cambridge itu sifatnya cuma sebagai pelengkap, jadi nggak begitu di... Maksudnya, kalau memang ada Cambridge yang bagus, ya itu jadi nilai tambahan, tapi tidak wajib. Nah, terus kalau misalnya mau daftar buat kedokteran, itu kan tadi kalau dilihat di tesnya itu, kedokteran itu masuknya IPAC, dan di IPAC itu nanti pas tes tulisnya bakal masuk juga matematika, fisika, dan bahasa Inggris juga dites. Jadi
matkul mata pelajaran lain juga menjadi hal yang penting. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dani. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung aja handscreen. Biasanya malu-malu sih. Nih di kolom komentar ada yang masuk lagi pertanyaan dari Paji Pajar. Assalamualaikum, izin bertanya untuk para pemateri, ada rekomendasi jurusan bidang pangan ataupun tetapi bukan yang berada di fakultas atau departemen scan, mengingat background saya, soshum, terima kasih. Mungkin dari para pemateri ada yang bisa menjawab. Mbak Fia sepertinya bisa itu. Assalamualaikum Mbak Fia. Halo, gimana Mbak itu kira-kira? Ini ya. Untuk di bidang makanan. Untuk di bidang makanan ya, mungkin kalau di Shizuoka University itu ada, tadi yang seperti yang aku jelasin itu di agriculture, itu kalau nggak salah anak IPS juga bisa masuk. Jadi coba, aku belum terlalu ini sih ya, apa namanya, nggak terlalu paham, tapi coba untuk search di internet, ketik ACBIS program ini, nanti ada banyak ini apa namanya penjelasannya di situ. Jadi coba untuk cek website-nya ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih Kak Pia. Ada pertanyaan masuk lagi. Ini masih ada waktu ya untuk sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Assalamualaikum para pemateri, izin bertanya apa perbedaan antara masuk scholarship dan universitas, contohnya Tohoku University tadi dengan program MEX yang diikuti dengan Kak Daniel, apakah sistematika pendaftarannya berbeda? Terima kasih. Mungkin ini tadi yang Mas Ijat sama Kak Daniel ya? Iya, agak beda ya, sama-sama di offer oleh Max, cuman dia agak berbeda. Kalau yang di Tohoku University yang tadi saya jelaskan itu, dia tergabung ke dalam program G30-nya Max juga. Jadi khusus untuk mahasiswa internasional yang ingin sekolah di Jepang yang menggunakan bahasa Inggris. Dan itu hanya di beberapa kampus yang dipilih oleh Max tersebut. Jadi sistematikanya agak berbeda. Kita daftar ke kampus yang kita mau, nanti ketika kita diterima, nanti ada offer untuk daftar MEX juga melalui program itu, nanti baru diumumkan selanjutnya Anda diterima MEX atau enggak gitu. Mungkin kalau yang tadi yang Daniel bilang itu agak beda gitu ya, dia kan ikut pelajaran belajar bahasa Jepang dulu 1 tahun lagi gitu. Mungkin terlepas dari perbedaan di sifat fungsional programnya, ada banyak perbedaan. Sebenarnya banyak sih perbedaannya. Kayak misalnya buat yang Tohoku, biasanya kalau universitas itu mereka belajar pakai bahasa Inggris ya, Kak Izat ya berarti ya. Iya, pakai bahasa Inggris programnya. Biasanya kalau university to university biasanya pakai bahasa Inggris programnya. Kalau saya kan bahasa Jepang. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kalau misalnya kita masuk universitas dulu baru beasiswa, ya beasiswanya datangnya nanti. Tapi kalau kita ikut MEX itu, universitasnya nanti. Saya dulu pas daftar beasiswa saya nggak tahu saya bakal kuliah S1 di kampus saya yang sekarang, kayak gitu. Bisa aja dulu saya rezekinya di Tohoku, kan. Tapi saya dapetnya di Tokyo Tech, gitu. Itu sih perbedaannya. Karena itu nanti ikut ini ya, tes kampusnya setelah satu tahun sekolah Jepang, gitu ya. Oh enggak, kalau di saya itu kita sama sekali enggak nyentuh tes masuk universitas. Kita dinilai berdasarkan performa di sekolah bahasa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nilainya bagus semua nih AAAA, udah sana kamu ke Todai gitu. Tapi kalau misal kurang ya kemana lah gitu. Yang bagus juga gitu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Untuk para pemateri, saya izin bertanya mungkin untuk Mas Ijat sama Mas Danif. Kalau seumpama
itu apa harus yang dari Indonesia kita daftar untuk mendapat beasiswa? Apa ketika kita udah di Jepang itu kita bisa ikut daftar nggak? Mbak Ani Mariani, raise hand. Tidak. Oh iya. Selamat malam, adik-adik semua. Iya, maaf saya tidak menyalakan kamera karena takutnya nggak stabil ya koneksi internet saya di sini. Saya kebetulan adalah wali santri ya. Apa sih orang tua dari murid yang tahun ini insya Allah lulus dan memang berniat mencari beasiswa di luar negeri. Salah satunya anak saya memang minat untuk ke Jepang ya, adik-adik semua. Cuman pertanyaan saya ini dari sisi orang tua ya, dari sisi kami ada pertanyaan. Jika pada saat seandainya adik-adik semua itu ternyata dalam perjalanannya ternyata nilainya akhirnya tidak mencapai ya dari standar minimal yang diberikan, itu seperti apa? Apakah diharuskan beasiswanya dicabut begitu atau seperti apa? Mohon informasinya. Terima kasih. Monggo dari pemateri yang mau menjawab. Karena berarti kan kami dari sisi orang tua harus mempersiapkannya sewaktu-waktu, biayanya juga kalau ternyata memang ada semacam punishment atau regulasinya seperti apa gitu. Kalau seandainya mungkin ya ada standarnya pokoknya IPK-nya minimal harus 2,7. Nah, pada kita kan tidak tahu ya kondisi di sana seperti apa. Mungkin ternyata tidak tercapai gitu. Apa gitu akibat seperti apa gitu. Kami dari orang tua pengen tahu seperti itu seperti apa. Mohon informasinya. Terima kasih. Oke, mungkin buat Mas Ijat. Kalau di gimana ya, kalau kalau di Tohoku University sih sebenarnya memang peringatan dari beasiswanya tuh hanya memang untuk mempertahankan nilai yang bagus, nanti akan ada evaluasi setiap semester atau setiap tahun gitu. Cuman memang saya pribadi dan teman-teman saya yang ada di sini belum tahu sih kalau misalkan ada yang memang benar-benar belum mencapai, itu akan kayak gimana gitu. Soalnya belum ada kasus yang tiba-tiba beasiswanya diputus sih. Gitu sih kalau saya dan teman-teman saya yang di Tohoku University gitu. Ya, cuman nggak tahu. Mungkin Daniel beda di sana atau gimana. Menambahin ya. Biasanya kalau di beasiswa saya itu, ada satu syarat di mana beasiswa itu dicabut. Ada satu kondisi di mana beasiswa itu dicabut. Ketika mahasiswa mengalami yang namanya reunion. Reunion itu artinya mengulang, reunion ya bacanya, reunion ya? Saya lupa. Pokoknya artinya mengulang tahun. Kayak gitu, mengulang tahun. Misalnya, kita kan biasanya tahun 1, tahun 2, tahun 3 gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata di tahun kedua, kita harus ngambil tahun kedua lagi, nah itu beasiswa dicabut. Nah tapi untungnya adalah, kriteria untuk mengalami yang namanya reunion, mengulang tahun, itu di Jepang sangat amat rendah biasanya. Jadi kayak, asalkan biasanya asalkan siswanya itu rutin mengerjakan tugas dan lain-lain, rajin ikut kelas, rajin dengan segala-galanya, biasanya mereka nggak ada kekhawatiran buat ngulang tahun kayak gitu. Cuman jadi biasanya kalau misal jadi di beasiswa saya kita nggak harus akademiknya bagus banget kayak gitu, tapi jangan sampai jelek banget kayak gitulah kalau singkatnya gitu. Mungkin dari Kapia mau nambahin? Ya, kalau untuk ABP ini, itu seperti yang tadi aku jelasin tadi, itu kalau misalnya di bawah GPA yang diminta oleh beasiswa itu bakal dipotong 50%. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah dengar sih sama senpai-senpai senior-senior aku tuh yang dipotong sampai 50% gitu. Tapi, bukan peringatan sih, tapi kayak kalau di bawah GPA yang diinginkan oleh kampus itu akhirnya dipotong gitu. Tapi orang-orang di sini kalau semangat lagi semangat belajar tuh beneran kayak semangat banget gitu. Jadi kayaknya jarang sih ada yang dipotong seperti itu.
Iya Bu Ani, kayak maksudnya pengalaman ketemu orang-orang Indonesia yang keluar di yang di luar negeri itu biasanya emang ini apa semangat gimana ya semangat belajar, jadi jarang menemukan orang Indonesia yang dia tertinggal di sekolahnya gitu di sekolah di Jepang gitu. Kayaknya biasanya sih rata-rata bisa mengikuti pelajaran dengan baik sih. Gitu. Baik-baik, terima kasih informasinya adik-adik. Semoga anak saya bisa bersekolah di sana ya. Doakan ya. Amin, amin. Oke nih, masih ada sisa waktu 4 menit. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Coba kita lihat pertanyaan di kolom komentar. Ada yang kelewat. Ini kan ada yang bertanya di kolom komentar dari Kadila. Assalamualaikum. Saya punya adik, dia santri jurusan Tanpidia bahasa, tinggal daerah di daerah Kalimantan Tengah. Apa bisa, apa syaratnya? Gak harus jurusan IPA, IPS, atau bahasa kan? Adekku 2 tahun lagi insya Allah lulus. Gimana nih untuk prep materi jurusan Tanvidia? Tahfid. Tahfid paling. Tahfid, oh iya, Tahfid. Ya. Maaf, maaf. Tahfid. Tahfid, ya. Mungkin dari Kak Ijat, Kak Daniel, Kak Fia. Saya ingin memastikan tahfiz itu maksudnya Al-Quran ya, berarti studi Al-Quran. Duh, maaf banget. Halo. Maaf. Kedengaran, halo. Halo, ya. Halo, kedengaran. Ya, ya. Jurusannya itu tahfiz, umumnya bahasa. Jurusan tahfiz, tapi kalau dia ngambil umum bahasa gitu. Kan kalau umum kan ada IPA, ada IPS atau bahasa. Nah, dia ngambil jurusan bahasa, tapi itu hanya tambahan saja. Izin boleh bertanya Kakak ya. Itu yang bersangkutan hafal Quran 30 juz kah maksudnya? Enggak sih, enggak harus hafal gitu. Asal ada apa yang dia hafal berapa juz aja gitu. Lulus itu, Berarti fokusnya di itu ya, kemampuan bahasa Arab ya berarti? Iya, cuman ada umumnya juga. Ditambah bahasa gitu. Apa bisa? IPA ada juga, cuman dia jurusan bahasa. Saya sebenarnya tahu di beberapa universitas di Jepang, misalnya di Tokyo Institute of Foreign Studies dan di Osaka University, itu mereka ada jurusan bahasa Arab. Gitu. Itu mungkin itu ada universitas itu dan mereka belajar juga tentang terkait bahasa Arab di sana. Tetapi terkait beasiswa, saya rasa mungkin kalau dari rute saya agak susah. Karena kalau lewat rute saya, berarti adiknya masuknya IPS dan berarti harus bisa bahasa Jepang juga. Gitu. Jadi, tapi kalau buat universitasnya, ada di setidaknya di Tokyo University of Foreign Studies dan di Osaka University. Saya nggak tahu siapa kandidat beasiswa, tapi mungkin dilihat dulu universitasnya. Bisa. Gitu. Ya betul, setuju sih. Kalau di kampus-kampus tuh memang ada, pasti ada jurusan linguistik gitu. Linguistik ya dibilang ya, mungkin. Memang ada gitu, di Tokyo University juga ada beberapa orang Indonesia yang belajar linguistik. Cuman baru ada pengalaman yang saya dapat, yang saya ketemu tuh baru dia S2 dan S3 gitu. Jadi dia S1-nya udah linguistik dulu di Indonesia, baru ke Jepang tuh dia daftar khusus ke profesor linguistiknya gitu. Jadi sudah diterima baru bisa nyari beasiswa gitu. Tapi kalau yang skema ini kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh ya, kalau yang skema yang tadi saya jelaskan di awal itu memang belum ada sih kalau di Tohoku University. Cuma ada 3
tiga jurusan tersebut yang tadi, yang kimia, biologi, dan fisika tadi sih. Karena untuk daftar pun kita harus pakai standardized testnya itu. Jadi ya gitu, kalau untuk yang di Tohoku khusus ya, kalau di universitas lain mungkin ada atau nggak ada, saya belum tahu gitu. Oke, terima kasih Kak. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Mas Piring. Ini ada. Mohon maaf, tapi katanya ada yang Bu Ani mungkin angkat tangan, terus di comment section juga ada yang nanya, jadi gimana tuh, Kak? Mbak Ani kayaknya yang tadi udah, apa bertanya lagi nih Mbak Ani? Enggak, sudah. Oke, okay. Ini di kolom komentar ada yang masuk dari Mbak Herawati, Assalamualaikum, izin bertanya, skema terbaik yang Max kah? Ini menanyakan tentang skema ini gimana nih? Mungkin Mas Dani bisa menjawab atau Mas Ijat. Pertanyaannya diperjelas kali dulu kali ya. Iya, kayak cuman skema terbaik. Mungkin buat Mbak Hera langsung aja bisa. Orangnya masih ada ya. Orangnya kayaknya udah nggak ada sih. Izin komen ya, saya komentar aja. Oh iya, Mbak. Jadi sebelum-sebelumnya tuh saya taunya tuh kuliah beasiswa di Jepang tuh hanya satu ya, yang dari Kementerian Jepang itu ya. Ternyata dengan adanya ini ternyata banyak sekali gitu loh jalur-jalur yang untuk bisa kuliah ke sana. Jadi ini terima kasih sekali ada seperti ini ya, saya jadi tahu gitu. Jadi apa sih jalan menuju ke sana, ternyata ada berbagai macam cara gitu. Jadi mungkin kalau ditanya skema terbaik ya semuanya dicoba aja ya kayaknya. Iya benar. Semuanya baik kayaknya selama beasiswa. Iya benar Mbak Ani. Oke, berhubung waktu juga udah agak malam ya untuk bagian Jepang nih. Mungkin dari para pemateri ada pesan-pesan untuk adik-adik atau motivasi agar nambah semangat, percaya diri untuk apa menggapai gitu, pengen dapat beasiswa ke Jepang mungkin. Silahkan dari para pemateri sebelum acara ditutup. Mungkin itu dari Mas Ijat, dari Mas Dani, ya. Kapia, Wahyu, monggo. Ya, jadi... Ya saya juga dulu pernah ini kan, maksudnya saya udah di sini tapi dulu pernah bermimpi untuk bisa sekolah di luar negeri. Jadi nggak apa-apa, kita punya target yang jauh nggak apa-apa gitu, asalkan memang ditambah sama apa namanya ikhtiarnya juga gitu. Jadi menurut saya apa ya istilahnya, gas terus lah. Makanya kalau misalkan pengen sesuatu, kita kalau bisa melakukan sesuatu hal yang menuju ke sana gitu. Jadi apapun itu nanti insya Allah dibantulah sama Allah juga, sama semesta gitu. Oke, amin, amin. Oke, mungkin dari Kak Daniel. Aduh, susah nih bisa mikir kata-kata motivasi. Untuk semangat itu. Tapi sebenarnya saya cuma pengen nambahin juga bahwa informasi yang di sini mungkin ada banyak, tapi sebenarnya informasinya masih ada banyak, lebih banyak lagi. Jadi buat adik-adik yang benar mau ke Jepang, saya pengen ngasih tahu, terus semangat, terus berjuang, dan tahu kalau jalan ke Jepang itu ada banyak sebenarnya. Jadi bagi kalian yang benar pengen, jangan capek belajar, jangan capek nyari informasi terus-menerus gitu.
Karena kalau misalnya kalian terus-terus kayak gitu, ujungnya bakal nyampe. Kalau misalnya nggak pas S1, nanti pas S2 juga bisa. Kalau nggak pas S2, pas kerja juga bisa. Intinya ada banyak jalan ke Roma, dan ya jangan menyerahlah di tengah jalan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dania. Mungkin dari Mbak Pia. Mbak Pia. Ya. Ya, mungkin aku juga apa ya yang disampaikan juga udah disampaikan juga sama bicara sebelumnya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau cari beasiswa itu emang di Jepang tuh sekarang alhamdulillah banyak banget beasiswa dan apa universitas yang menerima mahasiswa asing. Karena ya apa di ini aku sebagai apa anak sosial mau jelasin kalau di Jepang tuh sekarang lagi ada yang namanya Shoshiku Reka, yaitu penurunan angka penduduk dan apa lansia itu makin banyak. Jadi makin dikit juga orang-orang Jepang yang bisa apa pengen atau bisa masuk ke universitas. Jadi bukan orang Jepang doang yang apa namanya bisa masuk universitas, tapi orang Indonesia, orang asing juga bisa gitu. Jadi mereka that's why apa namanya mereka buka banyak beasiswa dan apa namanya jurusan-jurusan untuk kita, untuk orang Indonesia dan orang asing. Jadi tetap semangat cari beasiswa dan universitas Jepang, terutama di JASO yang tadi aku bilang, itu mereka benar menyediakan banyak berbagai informasi. Jadi terus gali informasi dan ya jangan lupa untuk ibadahnya juga dikuatin dan belajarin juga. Ya, semangat. Oke, terima kasih Kak Pia. Mungkin dari Pak Wahyu ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum. Yang disampaikan dari Mas siapa tadi? Mas Izat, Mas Daniel, Mbak Fia udah lengkap. Yang jelas kalau punya cita-cita yang tinggi silakan berencana dan dilakukan dengan rajin apa untuk menggapainya dan jangan lupa berdoa. Dah, itu saja. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk adik-adik yang di Indonesia yang punya semangat tinggi untuk kuliah di Jepang, ayo belajar, kejar, dan cari info-info beasiswa. Mungkin dari Pak Kiai Ahmad Gojali selaku Ketua Tanfidiyah, ada sedikit sambutan atau kata-kata sekalian? Kalau berkenan untuk menutup dengan doa. Ayo. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langsung saja, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Lakpesdam yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar series ini. Ini sudah webinar yang ketiga mengenai beasiswa. Wabil khusus kepada ketua pelaksana untuk atau penanggung jawab yaitu Ibu Nyai Saifiatul Hasanah. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pemateri. Ada Gus Izzat di sini. Alhamdulillah kita udah on lagi ya. Itu Gus Izzat. Matur nuwun sangat. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Daniel. Salam kenal Mas Daniel. Kenal, Kiai. Ini apa Mas Daniel katanya temannya Arvin ya? Iya, saya diajak ke sini sama Mas Arvin. Ya, salam buat Arvin. Kita juga dekat dengan Arvin, biasanya setiap Sabtu pagi kita ada forum dengan Arvin gitu. Sama teman-teman yang lain juga gitu dari teman-teman PKI juga ada yang gabung. Nanti insya Allah. Terima kasih itu juga. Oke. Terima kasih. Nggak apa-apa. Silakan. Matur nuwun juga buat Mbak Fia.
ini satu kampus dengan saya di Shizuoka University. Yeah. Ya, kita sering ketemu. Ya, akhirnya Allah mentakdirkan Mbak Fia buat mengisi di acara Lakdam PCNU. Jadi Mbak Fia mungkin belum tahu kalau selama ini saya menjadi ketua PCNU. Jadi apa, nggak banyak orang yang tahu di apa, di kampus begitu, karena apa namanya, memang kita juga jarang ketemu begitu, dan tidak banyaklah untuk ini. Tapi kalau sama Arvin saya sering ketemu, kita sering ngobrol, sering sharing, banyak sekali yang ini. Terima kasih juga buat Mas Wahyu. Mas Wahyu ini adalah bendahara dari PCI. Alhamdulillah masih bisa berkontribusi, memberikan sharing informasi kepada adik-adik, khususnya adik-adik santri. Ini karena judulnya adalah santri ke Jepang, bisa begitu. Karena jarang santri ke Jepang. Padahal sebenarnya apa, webinar ini umum buat siapa saja yang ingin ke Jepang, begitu. Termasuk juga anak bangsa yang lain, apa adik-adik kita semuanya, ya akan kita bantu kalau misalnya butuh informasi tentang bagaimana caranya masuk ke Jepang, begitu. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami PCNU belum bisa menghormati teman-teman, wabil khusus para pemateri. Jadi apa, kalau komunikasi kami mungkin baru hanya perwakilan dengan dari Lakdam, tetapi ke depan kami, khususnya saya pribadi, siap untuk sharing dengan teman-teman, dan mohon jangan kapok untuk berbagi informasi dengan kami, begitu. Baik, para hadirin semua yang dirahmati Allah, karena saya diminta oleh moderator untuk menutup acara malam ini dengan doa agar lebih hikmat ya, dan lebih berkah, kita awali doa penutup ini dengan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan juga dilancarkan segala urusannya, masalahnya diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal juga diampuni segala dosanya oleh Allah dan diterima segala amal baiknya. Kemudian bagi kita semua yang sedang belajar, mudah-mudahan dilancarkan studinya. Mudah-mudahan bagi yang khususnya pemateri yang sudah memberikan ilmu pada kita, mudah-mudahan dikasihkan selalu, dan mudah-mudahan menjadi perantara bagi adik-adik kita di Indonesia untuk mendapatkan jalan bisa kuliah di Jepang. Ala hadin ya wa ala kulli salihah bi ridwanillahi wa li syafa'ati rasulillahi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وولدا صالحا وعملا متقبلا اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور
Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat menambah keberkahan agenda kita pada malam hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya adalah pengambilan foto bersama oleh operator. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin untuk yang bersedia on cam. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Terima kasih.